Assalamualaikum Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Parno Dian Angler. Mau mancing lagi nih di Telat Hammer Gaga, tapi masih di rumah. Bismillah. Mancing, ikuti terus perjalanan video saya mau menuju ke spot Telat Hammer Gaga. Ini jurusan dari Batur itu, kalau belok kiri ke Batur. Ini ambil yang kanan. Ini kalau kanan jurusan ke Dieng. Kalau lurus ini ke Dieng. Ini di perempatan Desa Karatengah. Ini belok kanan naik sedikit. Itu ada apa-apa nama Telat Hammer Gaga. Lanjut naik sedikit. Kurang lebih 5 menit itu tekan spot Telat Hammer Gaga. Lihat-lihat dulu. Itu Desa Karangtengah, itu cerah sekali dari sini, indah sekali. Desa saya itu Desa Karangtengah. Kalau ini pengeboran biodika untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik PLN itu pengeboran geodita yang ada di Desa Karangtengah itu. Yoi, lihat-lihat dulu. Itu pengeboran listrik tenaga uap PLN.
Yo lanjut. Cepat. Ini loketnya Sobat Angler, loket masuk ke wisata Merbeta ini, kalau nggak salah loketnya 5.000 ini. Nah itu telaga Merbeta yang ada di Desa Karang Tengah, kawasan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Di telaga Merbeta itu tuh ada patungnya ini, wisata telaga Merbeta. Ada patungnya. Yuk lanjut nyari spot untuk memancing. Oh, banyak sekali yang mancing. Mancing ngendi yo. Lihat ini dulu ya. Inilah ini di samping telaga ini pertanian nih, tanaman kentang. Gelem lemangan ora? Hah? Cilik ke gelemangan ya. Kena hiburan. Mau terus mon amin sore. Ini spotnya, spot danau Merbeta. Ini spotnya telaga Merbeta, mancing di telaga Merbeta.
Unggahnya pakai nasi dicampur sama dengan sun sun makanan bayi. Coba mau enggak ya? Bismillah. Bismillah. Jauh sekali. Kurang dalam mungkin. Nyoba segini dalamnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawa pancing banyak nih, tapi spotnya ini agak repot nih. Entah bisa masang apa enggak nih. Pancing joran, pakai joran silincah dan pakai teknik entul. Kok menowo diwae mau makan. Joran silincah ini ros pendek. Ambil rangkaian dulu. Ini rangkaiannya. Ini pancing teknik, pancing hombyok. Om, yuk. Ya.
Ini umpannya pakai nasi. Nasi dicampur sama tepung sama apa ya? Sama konfit. Barangkali juga ini mau makan. Ini teknik gombyok, pancing gombyok. Saya kasih 8 patis nih, pakai patis 8, patisnya nomor 7. Nah, ini oke. Bismillah, semoga dapat strike. Semoga dapat strike. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aja. Kalau ada ikannya, ikannya lapar lima kan. Masang lagi. Agak mertua ini masih kawasan Dieng, saudara-saudara, yang ada di Desa Karang Tengah, Kecamatan Batu, Kabupaten Banjarnegara. Kurang lebih kalau sudah turun ke Dieng, ke Telaga Mertua, ke Desa Karang Tengah, kurang lebih 2 kilo. 2 kilo. Karang Tengah naik ke Telaga Mertua kurang lebih 1 kiloan. Ini masuk Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
Ini pakai teknik dasaran, pakai entul, pakai pancing gombyok, gombyok. Nah, gini. Kalau sudah ada rangkaiannya kan tinggal tinggal pasang ini. Nah, ini sudah jadi. Tinggal dikasih makan untuk makan ikan. Siapa tahu nanti bisa strike. Rangkaian gombyok. Udah siap pasang. Bismillah, sini aja ngebasin. Banyak sekali yang mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini aja. Masang dua lagi. Lihat ini tuh masih enggak. Waduh, masih belum dimakan. Kurang dalam mungkin. Bismillah. Ya, dah situ dimakan, dimakan. Ini masih joran tekek silincah.
Angin rangkaian lagi. Iya, pasang. Nah, jadi